Mas Bro ya. Saya tutup ini mirip power 30 ampere atau 20 ampere, padahal isinya ini cuma 10 ampere tok. Oke, assalamualaikum Mas Bro. Ini saya kedatangan tamu dari Palangka Mas ya. Palangkaraya Mas Bro ya. Ini si busnya yang pesan power kemarin, yang powernya saya upload tadi malam itu ya. Ini jauh-jauh dari Palangka langsung diambil sendiri. Nanti akan saya teskan Mas Bro ya, pakai dua bias in double plus meter sama 8 bias in plus meter. Lanjut, ini si busnya sudah datang Mas Bro ya. Mas saya ikutin Mas ya, iya. Dari Palangkaraya, jauh-jauh dari Palangka Mas Bro ya. Siapa Mas siapa Mas? Budi. Mas Jokowi. Budi. Budi Jokowi. Bukan Budi Duremi. Ini untuk powernya Mas Bro ya, yang sudah saya upload kemarin, saya review. Ini untuk review lengkapnya silahkan dicek di video sebelum ini. Kemarin lengkap sekali Mas Bro ya reviewnya, komponen apa saja yang saya pakai sudah lengkap sekali. Jadi ini saya tesnya di depan si bosnya Mas Bro ya. Untuk speknya cuma pakai 10 ampere trafonya. Saya teskan pakai 18 sama 12 in. Nanti yang kiri 18, yang kanan 12 in plus tweeter 2 biji. Untuk tes pertama pakai lagu dangdut Mas Bro ya. Dangdutnya Mas Yen Nobas. Ini sudah saya hidupkan tadi untuk settingannya seperti biasa di volume di jam 8 masuk jam 3 atau di angka 8 untuk volumenya. Atasnya pakai mixer seperti biasa Mas Bro. Mixer SPL Audio RM-V6 ini 6 channel, duanya stereo, duanya mono. Untuk speakernya nanti yang kiri 18x2, yang kanan 12x2 plus tweeter. Saya ngetesnya langsung di depan pemesannya Mas Bro ya. Lanjut lagu kedua Mas Bro ya, mumpung si bosnya
Nah, si pemesannya masih di sini ditunggu Mas Bro ya. Saya tes di depan orangnya. Saya tesnya pun di luar, walaupun cuma 10 ampere tetap saya teskan di luar. 10 ampere itu spek-spek dalam rumah Mas Bro. Kecuali 20, 30 ampere dibawa keluar ya okelah. Ini spek 10 ampere saya tes di luar di depan si pemesannya langsung. Lagu kedua tes pakai lagu DJ Mas Bro ya. DJ yang jeduk. Untuk volumenya tetap di jam 3 atau di angka 8. Nah, cuantik Mas Bro ya. Ungu untuk ki biru apa ungu Mas? Biru ya. Biru untuk lampu aktifnya. Aktif biru. Proteknya merah, signal hijau, aktifnya warna kuning. Coba saya on dulu lagunya. Tes lagu DJ. Mas Bro ya, cuma 10 ampere berani dibawa keluar. Nanti si bosnya kalau mau ganti trafo enak Mas Bro ya, misal 20 ampere sudah tinggal plug and play, untuk elpo nya tidak usah ganti lagi. Oke Mas Bro, mungkin ini tadi tes sekilas. Ini power amplifier rakitan pesannya pesan dari kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini jauh-jauh dari Palangka diambil sendiri Mas Bro ya. Habis ini habis tes langsung dibawa pulang. Saya ngetesnya di luar Mas Bro ya, tidak di dalam rumah. Tidak yang pelan-pelan Mas Bro ya ngetesnya, pokoknya ini los dul ngetesnya. Ini yang sudah saya tutup Mas Bro ya. Saya tutup ini mirip power 30 ampere atau 20 ampere, padahal isinya ini cuma 10 ampere tok. Langsung saya packing Mas Bro ya. Ini langsung diangkat si bosnya Mas Bro ya. Langsung ke Palangkaraya. Ini si bosnya langsung dari Palangka. Ini membawa keluarganya Mas Bro ya. Halo adik. Mantap. Bentar Mas ya. Nah sudah aman Mas Bro ini. Sampai sana bisa sore lah Mas ini. Sore atau malam sampai nanti nih? Malam ya? Wah, bawa kasur enak Mas Bro ini. Oke, sudah Mas. Ya, terima kasih. Ini sampai langsung gak Mas ini? Langsung. Oke, masih banyak masalah. Oke, masih banyak lem. Dona apa dipakai Mas? Oke. Oke, masih banyak Mas. Oke, nanti langsung Mas Bro ya. Platnya KH dari Kalimantan Tengah. Ini saya di Jalan AKSN Mas Bro ya. Itu Jalan AKSN Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Tadi saya cek kan pakai spek 18 sama 12. Oke, masih banyak Mas.